Peranan Cerita Movie Channel. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi menarik untuk kalian semua. Masih di seputar dunia ternak kelinci, bagaimana kabar teman-teman peternak kelinci di Indonesia? Semoga selalu baik dan lancar dalam peternak kelinci ya. Untuk peternak kelinci pemula, jangan khawatir tentang masalah-masalah dalam peternak kelinci, karena di Movie Channel kami akan selalu membagikan pengalaman, ilmu, dan informasi tentang ternak kelinci. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekarang juga bisa tekan like, tekan subscribe, dan tekan loncengnya. Langsung saja yuk ke pembahasannya, yaitu apa sih penyebab indukan kelinci mati mendadak saat melahirkan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini ya. Dalam masa mengandung dan melahirkan, kelinci butuh pasokan makan 2 kali lipat dari biasanya. Bukan hanya jumlah pakan, tetapi pakan juga harus memenuhi kebutuhan gizi. Pakan pelet tanpa rumput akan mengakibatkan ketidakseimbangan gizi dan serat lain. Demikian juga kebanyakan pelet tanpa rumput yang baik akan mengakibatkan kolapnya induk. Cuaca tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah kebersihan pakan dan kandang. Untuk kebersihan pakan harus dimulai dari saat merumput, yaitu hindari rumput yang basah dan kotor, terutama rumput yang menjadi sarang nyamuk. Karena rumput yang ada telur nyamuknya akan menjadi malapetaka buat induk kelinci yang berakibat mati secara tiba-tiba. Untuk itu, hindari rumput yang dekat sampah ya. Rumput di sekitar ya, selokan atau gorong-gorong, dan rumput yang ada di sekitar kolam air yang mengendap itu harus kita hindari sekali, oke? Itulah tadi penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan induk kelinci mati saat setelah melahirkan. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari Movie Channel. Ternak kelinci itu mudah, jangan takut gagal, jangan khawatir, karena di Movie Channel kami akan selalu bagikan informasi menarik untuk kalian semua.